Euro, USD bearish, waspadai fase tekanan. Bias harian pergerakan Euro, USD terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga Euro, USD sedang berkonsolidasi di atas area support. Jika pergerakan Euro, USD bergerak ke atas dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1,08700 sampai 1,08949 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke bawah maka ada potensi harga akan menyentuh area 1,07645. Sebaliknya waspadai jika harga Euro, USD terus bergerak ke atas dan menembus level 1,08949 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1,09382. Sekian analisa forex untuk tanggal 22 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.